Di sana duel, di sana duel. Preman rakyat benturan dengan dibayar oleh mafia-mafia. Kami ini apa? Kami ini malu hidup. Sama kita. Kita bertuhan yang Maha Esa. Tolong Pak. Tolong. Karena kami datang ke sini sudah ada pemberitahuan. Selamat sore Tribuners. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dari Biro Pemerintah Kami Daerah Provinsi Sumatera Utara, menerima mungkin akan menjadi usulan dari kelompok-kelompok dan dibunuh sekalian. Yang dalam keadaan apa tenang dan apa yang akan menjadi suara daripada bapak adik-adik sekalian akan kami teruskan nantinya. Terima kasih. Oke. Terima kasih yang mencoba menjembatani rakyat dengan Pak Gubernur. Dengan keadaan yang mulai memuncak dengan emosi. Tapi kami Pak sebagai rakyat, kami mau ketemu dengan Bapak kami. Kami bukan mau marah. Kami bukan mau marah. Kami mau menyampaikan keluh kesah kami. Tolong kami rakyat ini dilayani. Dilayani. Kalau kami salah, di mana salah kami? Dibenarkan kami, diarahkan ke jalan yang lurus. Bukan dibawa diam. Jangan dibiarkan jadi rakyat kesetan. Di sana duel, di sana duel. Preman rakyat benturan dengan dibayar oleh mafia-mafia. Kami ini apa? Kami ini malu hidup. Sama kita. Kita bertuhan yang Maha Esa. Tolong Pak. Tolong. Karena kami datang ke sini sudah ada pemberitahuan. Hari Jumat kami sudah menyampaikan, mau menyampaikan aspirasi kami ke kantor gubernur. Saya kena percaya pihak polisi pasti melakukan jembatan, menjembatani, memberikan suatu kesini komunikasi bahwa rakyatmu akan datang ke kantormu untuk bercakap-cakap, bukan mau berantem. Kenapa takut? Dia jenderal bintang 3. Jadi kami ini apa? Kami rakyat biasa, jangan kami sebenarnya menakar. Manusia punya batas Pak. Kami sudah haus, sudah letih. Dengan keletihan kami, karena kami akan memuncak. Yang adalah emosi. Ketika emosi berjalan Pak, dia manusia tidak mengenal undang-undang. Ketika manusia sudah di luar dari batas kemampuan, dia tidak mengenal undang-undang. Jangan bawa kami ke situ. Jangan bawa rakyat tidak mengenal undang-undang. Ajari kami, bimbing kami, itu kami minta. Betul. Tolong Pak. Bijaksana lah Bapak Pemerintah. Kalau bisa, kalau tidak bisa pada hari ini, oke kami maklum. Kapan? Kapan? Kapan kami bisa diterima? Mungkin dengan segala pekerjaan dia. Tolong. Bapak Ramayani dikeluarkan. Jangan main-main kepada rakyat. Oke, silakan Pak. Jadi kepada Bapak kami yang itu jangan main-main. Sudah 5 tahun Bapak Ramayani di situ. Belum pernah jumpa sama kami. Setiap tahun kami datang ke sini. Pernah jumpa. Jadi contohnya kalau udah ini Bapak Ibu mau menyusul kami, sebentar lagi saya jabatannya. Bapak, rakyat juga.
dengan terang saya bilang ini anggota dari semua. Kembali kepada rakyat. Jangan pilih dia. Jadi saya di situ, rakyat datang ke sini sebagai dia bapak rakyat di sana kami supaya betul-betul rakyatnya ini yang kami minta. Jadi jangan masyarakat ini apa dipancing emosi. Kalau dipancing emosi ya rakyat ini polisi bisa kami takut tidak. Karena dia sebagai jenderal sudah kita takut. Selamanya bodong. Tapi kalau dibawa baik, rakyat ini paling baik. Jadi kami ini, karena kami sudah lama, selama 5 tahun di sini tidak pernah jumpa dengan kami, saya ingin jumpa, rakyat ingin jumpa, semua kelompok tani ingin jumpa. Merindu kami dengan gubernur. Itu yang kami.